Halo guys, kembali lagi channel saya ID dan hari ini kita bakal mencoba beberapa TikTok hacks yang bisa membuat kalian sudah lama sekali semenjak terakhir kali aku mencobai TikTok hack guys. Dan di video kali ini kita kembali dengan TikTok yang lebih keren lagi guys. Contohnya, kita punya arbor stand yang bisa bertarung, cara membuat sand yang bisa terbang, bahkan kita udah punya ayam kalkun di Minecraft guys. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir, oke? Dan seperti biasa guys, sebelum video ini dimulai jangan lupa untuk like video ini, oke? 40.000 like aku bakal lanjutin TikTok hack ini, oke? So ya, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi. I hope you guys enjoy. Tapi sebelum video ini dimulai, aku ingin beritahu kalian ke aplikasi bernama Blaze. Blaze Video Maker adalah sebuah aplikasi editing di HP yang sangat mudah dan praktis, guys. Apakah kalian tahu kalau misalnya kalian ngedit video sendiri itu akan memakan waktu sangat lama? Well, aku ngedit video ini sendiri sih bisa berjam-jam ya. Well, tapi jangan khawatir, guys. Aku punya suatu aplikasi yang sangat cocok buat kalian. Bener sekali, guys. Namanya adalah Blaze. Cara pakainya sangatlah simple, guys. Jadi pertama, kalian pergi dan pilih template kalian yang sudah digunakan oleh banyak pengguna Blaze juga. Contohnya akan kupilih ini One Piece. Kalian tinggal pencet buat video, lalu kalian tinggal masukkan beberapa foto yang kalian mau edit ke dalam template tersebut. Kalian tinggal pencet OK dan sudah beres guys. Video kalian sudah jadi. Hanya perlu waktu 30 detik. Kalian juga bisa pilih template kalian berdasarkan topik yang kalian mau guys. Contohnya ini aku akan menggunakan kartun. Kalian tinggal pilih foto-fotonya sama seperti tadi. Klik buat video, lalu tunggu beberapa detik dan jadilah video Jujutsu Kaisen bareng Gojo Satoru guys. Oh my god, aku simping dia. Jadi tunggu apa lagi guys, langsung aja download Blaze Video Maker di Play Store kalian, atau kalian langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Itu akan otomatis membawa kalian ke Google Play Store. Jangan lupa juga untuk kasih rating bintang 5 ke Blaze Video Maker ini. Kasih komentar yang bagus juga ya guys. Oke, untuk TikTok hack yang pertama, kita akan mulai dengan cara untuk membuat sand terbang, guys. TikTok hack yang ini sangatlah berguna, guys. Contohnya, mungkin kalian bisa nakut-nakutin teman kalian gitu. Sand terbang. Menakutkan. Well, kayaknya nggak ada gunanya, guys. Sedih aku. Langsung aja lihat ini, guys. Oke, untuk video TikTok yang pertama, kita akan ditunjukkan cara untuk membuat sand terbang, guys. Kita hanya membutuhkan beberapa piston, slime, obsidian, dan juga lever. Dan jadilah sand terbang. Kita bakalan langsung coba, guys. Well, sebenarnya aku nggak tahu apakah ini bisa berhasil dilakukan kalau misalnya di Java Edition. Soalnya di video itu adalah Bedrock Edition nya guys. Jadi aku bakal langsung aja coba. Jadi pertama-tama kita akan membuat cobblestone pilar seperti ini 4, terus yang di bagian tengah kita akan hancurkan ganti menjadi sticky piston. Terus yang di bagian atas kita akan kasih lever, kita hancurin yang tengah, kita hancurin yang bawah. Selanjutnya kita akan nyalain levernya dan kita akan kasih obsidian di sini. Wait, what? Kenapa bisa nyala? Wow. Padahal di sini nggak ada blok yang nyambung, guys. Kenapa kok di sini nyala ya? Kalau misalnya ada obsidiannya ya. Bentar, kita bakalan coba lagi ya. Jadi ini kan sticky piston di sini, terus kita hancurin, bam, nggak nyala, guys. Tapi kalau misalnya di obsidian di sini gimana? Bam. Lah, kok sekarang nggak nyala? Oh, urutannya tadi salah, guys. Jadi kita harus nyalain dulu, terus kita kasih obsidian sini. Oh. Kira-kira kenapa ya guys kok gitu ya? Apakah itu suatu bug di Minecraft? Aku nggak tahu. Tapi ini akan menjadi misteri di Minecraft guys. Oke, jadi selanjutnya kita akan taruh slime block di sini dan juga sand di atasnya sini guys. Dan langkah yang selanjutnya kita akan hancurin ini levernya. Selanjutnya kita akan taruh slime block di depan sini. Bam. Nah, bisa kembali sekarang guys. Selanjutnya hancurin semuanya. Wow, oh my god. Kalian sedang melihat benda terkutuk sekarang guys. Sand terbang. Kalian bisa lihat di sini kalian bentok-bentokin kepala pun ini gak bakalan jatuh men. Ini adalah sebuah keanehan di Minecraft. Kalian bisa menggunakan ini untuk menakut-nakuti teman kalian. Dan kalian bisa berlagak keren gitu. Oh my god, Nighty, kenapa ada sand yang terbang di sini? Oh jangan khawatir temanku, itu adalah sesuatu yang normal di Minecraft. Orang noob sepertimu tidak akan paham, oke? Ya kira-kiranya kalian bisa menghinanya seperti itulah guys. Ini meskipun kita injek-injek gini nggak bakalan jatuh guys. Ini bakalan jatuh kalau misalnya kita taruh blok di sebelahnya. Bam. Nah,
Soalnya blognya itu ke-update, bakalan sadar kalau misalnya dia itu sen. Dia bakalan tahu diri, terus dia bakalan jatuh, guys. Kasian sekali. Well, itu adalah TikTok hack yang pertama kita, guys. Untuk segi kegunaannya, sebenarnya nggak ada, woy. Sebenarnya cuma buat gaya-gayaan ke teman doang itu, woy. Tapi untuk segi terkutuknya, itu lumayan terkutuk, men. Kalian lihat sen terbang, itu lumayan terkutuk buatku. Jadi langsung aja kita bakalan lanjut ke TikTok selanjutnya. Let's go! TikTok hack selanjutnya, kita bakalan melihat beberapa armor stand bertarung satu sama lain dengan menggunakan kereta, guys. Well, apakah itu terdengar aneh buat kalian? Kalau misalnya iya, lihat ini. Video TikTok yang selanjutnya, kita akan membuat beberapa armor stand bertarung satu sama lain, guys. Kita akan melakukannya dengan sedikit rail dan juga minecart serta pedang. Kita bakalan langsung coba, guys. Armor stand, padahal ini hanya bisa digunakan untuk menggantung armor-armor kalian. Tapi dengan menggunakan TikTok hack ini, kalian bisa membuatnya bertarung satu sama lain, guys. Tapi ingat, ini hanya bekerja untuk Minecraft Bedrock Edition, guys. Di Java nggak bisa ya ini. Jadi langsung aja pindah. Well, langsung aja, guys. Kita bakalan coba di Minecraft Bedrock Edition. Jadi pertama-tama kita bakalan bikin tempatnya dulu seperti ini, bam. Sekarang kita bakalan bikin railnya. Di tengah sini kita akan kasih detektor, power cut. Terus ini kita akan hancurin yang bagian atas ini. Kita akan taruh stone brick di atasnya, guys. Jadi akan berbentuk seperti ini ya. Selanjutnya kita akan taruh armor stand di sini dan armor stand di sini. Kita akan kasih pedang, kita akan kasih kepala, dan kita bakalan kasih armor juga, guys, biar terlihat seperti manusia biasa ya. Selanjutnya kita tinggal taruh minecart di sini dan minecart di sini. Terus kita tinggal dorong minecartnya sedikit, guys. Ayo, sini. Nah, mantap. Yes. Lihat ini, guys. Oh my god. Dia bisa bertarung, guys. Lah, kok berhenti? Ya, bentar. Harus direset, guys, kalau berhenti ya. Nyala, cepet. Nice. Seperti ini, guys. Jadi mereka... Oh. Ini kenapa mesinnya berhenti? Woi, kooperatif dikit, woi. Ayo, woi. You know what? Mungkin kita nggak perlu detektor rail, guys. Mungkin kita akan langsung aja pakai power cut rail kali ya. Bam, seperti ini. Nah, gini juga bisa, guys. Wow, mereka kok malah jadi kayak dansa ya, bukan bertarung ini namanya, woi. Lihat ini, mereka malah berdansa, guys. Beneran berdansa loh ini. Well, ini adalah TikTok hack yang lumayan keren menurutku. Gimana menurut kalian, guys? Kalau kataku sih ini bagus buat dekorasi ya. I mean, siapa yang gak mau lihat zombie dan creeper bertarung dan berdansa dalam satu waktu yang sama? Well, ini adalah TikTok yang lumayan keren. Jadi lanjut ke TikTok selanjutnya. Well, untuk TikTok yang selanjutnya, aku bakal nunjukin ke kalian cara speedrun Minecraft termudah di dunia. Jadi ada beberapa step yang kalian harus lakukan untuk melakukan speedrun termudah ini, guys. Pertama, kalian pergi dari dunia kalian. Jadi kalian tinggal pergi ke single player, bikin dunia baru, tapi kita bakalan pakai seed yang namanya 10223275888385690009, guys. Kalian bisa copy paste ini atau enggak, kalian pause dulu di layar, entar kalian coba sendiri. Tapi ingat, ini akan hanya bekerja di Minecraft 1.12.2, guys. Kalau misalnya di versi lain yang lebih tinggi, ini mungkin tidak akan bekerja. Jadi kita bakal langsung aja slash locate stronghold. Strongholdnya ada di sini. Terus kita akan TP, bam. Terus kita bakal game mode spectator supaya kita tidak jatuh sampai mati gitu. Terus kita bakal pergi ke bawah. Mana ender portalnya, guys? Oh my god, lihat itu, guys. Apakah kalian melihat ini sekarang? Bener sekali, guys. Ini adalah seed yang paling langka di Minecraft dan sangat memudahkan orang untuk speedrun. Di sini kita bahkan gak perlu cari Eye Endernya lagi. Kita tinggal pergi cari bed, terus kita tinggal pergi cari strongholdnya, terus kita langsung masuk aja, guys. Dan bam, kita udah ada di the end. Ada ender dragonnya di sini. Kalau misalnya kalian speedrun, kalian bisa kalahkan dengan menggunakan bed, atau kalian bisa, you know, cari bow, pedang, menggunakan cara tradisional gitu. Dan ya, kalian bisa lakukan apapun yang kalian mau dengan naga ini. Menurutku TikTok hack yang ini adalah TikTok hack yang sangat keren, guys. Dan kita akan lanjut ke TikTok selanjutnya. TikTok hack yang selanjutnya aku akan tunjukin ke kalian buat kalian yang gak bisa nge-build. Welcome, guys, ke acara favorit kalian, Atasi Masalahmu Bersama Nighty. Dan di episode kali ini, aku akan mengatasi masalah kalian buat kalian yang sering dihina gak bisa nge-build seperti aku. Selama 6 tahun perjalananku di Minecraft, aku sering dibilang orang tidak bisa nge-build, dan itu sangat-sangat melukai hatiku, guys. Tapi sekarang mereka hanya akan bisa diam, guys. Di dalam TikTok hack ini kita bisa bikin kapal, guys, atau biasa dibilang shipwreck. Apakah kalian penasaran gimana caranya? Well, lihat ini. Di video TikTok yang kali ini aku bakal ajarin kalian cara bikin shipwreck dengan menggunakan blok yang bernama struktur blok ini, guys. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu, mungkin sebagian besar belum. Jadi langsung aja kita bakal coba,
guys. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan struktur blok lagi, di mana kita akan membuat kapal yang besar, yang tentu saja nggak kayak kapal ini, woi. Iyo. Jadi langsung aja kita akan slash give knight di struktur blok seperti ini, terus kita akan taruh mungkin di tengah lautan, bentar ya. Aku butuh perpanjangan di sini. Nah, kita akan taruh struktur bloknya di sini. Terus kita akan klik kanan struktur bloknya, kita akan ganti menjadi load. Lalu struktur name-nya kita akan tulis Minecraft2shipwreck/with_mesh. Terus relatif posisinya kita akan ganti menjadi 30 dan 15. Selanjutnya kita tinggal pencet load. Oke, okay. Salah, bentar. Load yang ini guys maksudku, yes. Dan kalian bisa lihat di situ ada kotak guys. Ini adalah tempat di mana kita akan membuat kapal kita. Langkah selanjutnya adalah kita tekan load lagi guys. Dan bam, lihat itu. Kapalnya sudah jadi guys. Bahkan ada air-airnya yang bocor di sini ya. Dan ya, di sini adalah kapal. Kalian bisa sombongin ke teman kalian. Kalian bisa membuat kapal yang sangat indah. Gak terlalu indah sih sebenarnya. Bentar guys, ini posisinya salah ya. Ini kita akan ganti 00 coba ya. Terus kita akan load lagi. Nah, begini guys maksud kita ya. Kapal Flying Dutchman bisa terbang di atas laut. Well, satu-satunya cara agar kalian tidak dibully karena tidak bisa building adalah dengan mengakui buildingan ini adalah buildingan kalian. Well, aku nggak ngajari kalian untuk bohong sih, tapi ini hanya mengaku-ngaku, oke? Okay? Well, ini sebenarnya sama aja kayak shipwreck yang kalian temukan kalau misalnya di laut-lautan gitu ada chest, tapi nggak ada isinya di sini. Dan di bawah tanah sini juga harusnya ada chest lagi, tapi nggak ada apa-apanya di sini. Well, mungkin ada beberapa teman kalian yang gak percaya kalau misalnya kalian bikin ini. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian udah punya kapal yang keren kan di belakang kalian ini sebagai rumah. Well, langsung aja kita bakal lanjut ke TikTok hack selanjutnya. Oke, untuk TikTok yang selanjutnya aku akan tunjukin kalian hewan yang sangat eksotis. Bener sekali guys, Minecraft sekarang telah memiliki kalkun. Ya, ayam kalkun itu. Well, untuk penjelasannya lumayan rumit, jadi kalian tonton ini aja. So basically I added turkeys to Minecraft. Oke, reporter Naidi melapor dari biome hutan. Biome hutan adalah habitat natural dari para kalkun yang biasanya nge-spawn bareng chicken. Kalau misalnya ada ayam, pasti ada kalkun. Kita akan tanya ayam pertama ini. Hey, apa kamu tahu dia kenapa kabur? Apakah dia takut ke aku? Hey, gak perlu takut. Aku punya biji. Yeah. Apa kamu tahu di mana kalkun berada? Well, sepertinya aku mulai gila berbicara dengan ayam. Well, kita bisa langsung aja cari sih guys. Ada kalkun di sini. Oh, ini dia guys. Kalkun. Ini adalah hewan yang bernama kalkun guys. Dia kalau misalnya aku game mode kreatif sini, dia tidak akan bereaksi. Tapi kalau misalnya aku game mode survival, dia bakalan kabur. Ya, lihat itu. Dia kabur dengan kecepatan seperti aku nge-sprint guys. Jadi sebenarnya ini lumayan susah untuk menangkapnya. Kita bisa memburunya dengan menggunakan bow. Yang akan kulakukan sekarang ini, bam. Satu kali nggak bisa, dua kali. Yeah, kita mendapatkan kalkun. Daging dan bulu dari kalkun, guys. Jadi hal yang bisa kalian lakukan ke daging kalkun adalah tentu saja membakarnya, guys. Tapi ini bakalan memakan proses waktu dua kali lebih lama daripada saat kalian membakar daging biasa. Well, mungkin soalnya ukurannya besar ya. Dan yang menarik adalah brown feather ini, guys. Kalian bisa membuat arrow seperti biasa, sama seperti feather biasanya dari sini. Atau kalian bisa membuat sesuatu yang lebih unik lagi, guys. Contohnya ya, kita punya daging kalkun di sini. Lalu daging kalkun ini, kalau misalnya kita punya 8 feather, kita bisa kelilingi, bam, jadilah tough turkey. Yes, aku punya turkey di tanganku guys, lihat itu. Bukankah itu hal yang keren? Dan yang kalian bisa lakukan dengan turkey ini, adalah kalian bisa pasang ke kepala kalian. Nice, sekarang aku jadi turkey guys. Dan kalau misalnya aku jongkok, bam, aku akan mendapatkan speed 3 dan juga jump boost serta slow falling. Sama seperti ayam kalkun tadi. Dan anggap aja aku lagi kelaparan seperti itu, perutku sangat sakit sekarang karena aku lapar. Aku tinggal datang ke kalkun ini lalu makan. Yes, sekarang makananku jadi full. Sangat mengenyangkan guys, wow. So ya, yeah, jadi itu adalah hewan TikTok hack Minecraft. Sebuah kalkun guys. Tapi enggak, aku bohong. Itu tadi adalah data pack guys. Pembuatnya Comment Geek ya. Kalian bisa download di deskripsi. Lanjut ke TikTok selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah video TikTok yang terakhir guys. Well, sebenarnya ini bukan TikTok hack. Ini cuma klip yang lumayan lucu aja menurutku. Dan aku pengen kalian tebak juga bersamaku. Apakah akan berhasil guys? Eits, gak ada video, ntar kalian kena spoiler. Well, di sebelah sini aku udah punya ayam dan juga portalnya. Tapi sebelum ku taruh rubahnya, kalian harus jawab di kolom komentar, apakah rubah ini bakalan masuk ke dalam portal juga guys. Komen dulu guys. Kalau misalnya aku sih jawab bakalan masuk ya, bakalan masuk ke end portal. Kita bakal langsung aja coba. 3, 2, 1. Apakah dia bakal masuk?
dia melihatinya, dia melihati mangsanya. Lebih tepatnya dia mengubur wajah ke end portalnya sih ya. Untuk sejauh yang kulihat, dia masih belum masuk, dia masih mengamati mangsanya. What? Dia jalan ke end portalnya. Well, dia gak lompat. Tapi dia masuk sih. Bentar. Ini kita coba lagi ya. Ayo, woy, lompat, woy. Nah, lihat itu guys. Dia bakalan lompat. Dan chickennya kena serang. Kasian sekali ya. Tapi gak apa-apa. Kamu gak perlu takut lagi, men. Dia udah pergi ke end portal. Hancur portalnya. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Kita akan coba sekali lagi ya. Bam. Ayo. Apakah kamu akan lompat? Oh, lompat dari... Oh, no! No, chickennya mati, guys. Aku adalah seorang pembunuh. No. Okay, guys. Jadi mungkin sekian dulu buat video hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kalau misalnya kalian suka TikTok hack kali ini, jangan lupa untuk like video ini. 40.000 like bakalan lanjut bikin TikTok selanjutnya, guys. Jangan lupa juga untuk download Blaze Video Maker yang akan kutaruh di deskripsi bawah. Dan aku mau ngucapin terima kasih, guys, buat 2 juta subscribernya. Makasih buat kalian yang udah support aku selama ini. Dan maafkan aku juga karena gak bisa upload tiap hari. Karena beberapa hari ini aku banyak urusan, men. Badanku sedikit flu, soalnya lagi musim flu sekarang, guys. Hashtag Nedicurhat. Dan banyak kesibukan lainnya seperti kuliah. Jadi maafkan aku kalau misalnya aku gak bisa upload tiap hari. Dan semoga kalian masih mau nungguin aku meskipun gak upload tiap hari, okay? Thank you buat kalian yang mau. Beneran kok, bukan aku gak upload karena aku kebanyakan main Valorant. Turun Diamond 2, guys. Okay, guys, jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini. And I'll see you guys in the next video. Bye guys, thank you buat 2 juta subscribernya. I love you guys so much. Bye.